Ya, lupa ibu para mentor yang kami hormati. Nah, ini kami coba selesaikan tugas keempat, yaitu langkah soal online di Google Form. Karena permintaan di Google Form, maka kami coba membuat soal pada Google Form. Langkah pertama dalam pembuatan soal di Google Form yaitu kita masuk di Drive saja, lalu kita buka dengan mengklik baru, lalu klik Google Form. Di sini ada formulir kosong ya. Nah, ini sudah ada judulnya. Di sini saya mengambil soal berdasarkan judul yang tidak ada di untuk soal, yaitu latihan soal pas usul fikih kelas 10 ya. Contoh soal yang mungkin saya bisa buat dulu. Isikan nama dulu, nama siswa ya, jawaban singkat, ini jadi wajib, dan yang kedua saya tambahkan kelas juga jadi wajib ya. Nah, di sini saya bisa mengambil di halaman kedua terkait dengan soal ya. Bagian satu daripada soal ini, bagian keduanya saya tambahkan soal karena soal saya sudah ambil dari sini, jadi saya tinggal copy saja. Jawabannya juga seperti itu ya. Ini ada 5 jawaban. Oke, 5 saja ya jawabannya, soalnya ya. Saya coba lanjutkan dan syuting dulu semuanya untuk pembuatan jadikan sebagai kuis sehingga ada jawabannya. Jika saya buat seperti ini, setiap soal akan membutuhkan poin jawabannya. Jadi bisa kita menggunakan alamat yang untuk pengumpulan juga tidak. Pada jawabannya cuma satu kali, seorang jawaban menjawab cuma satu kali saja, tidak bisa berulang. Nilai pun pertanyaan di fault itu satu saja ya. Atau dua karena 5 soal yang saya ambil. Oke. Nah, ini soalnya.
tambahkan lagi ada ya. Dan dia tadi karena tidak muncul kunci jawabannya. Itu sudah dua soal, tambah lagi soal yang ketiga ya. Soal ketiga terkait dengan jawabannya juga. Dan satu lagi ya, soal tambahan nomor 5. Ini saya coba di soal saja sebagai simulasi ya Bapak Ibu, supaya memperpendek waktu rekaman karena deadline waktu makin dekat akan nanti dikembangkan jika ada koreksi. Nah ini sudah jadi ya, untuk soal dan jawaban kita coba kirim. Ini coba link. Coba di sini ya. Ini tampilannya ya. Ini tampilan siswa. Nama siswa contohnya Hadim. Kelasnya 10, dasar 1. Berikutnya. Nah, ini soalnya. Tinggal dia mengisi jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan yang ada. Saya isi sembarang saja nih. Mudah-mudahan ada benarnya. Kalau dikirim. Nah, ini sudah terkirim. Lihat skornya. Bisa kelihatan. Ini dapat 10 berarti soalnya berat semua ya. Setelah dicek, ternyata soalnya benar semua. Jadi mereka bisa lihat hasil yang mereka dapatkan.
Demikian untuk tampilan daripada Google Form, dan saya coba mengisi ini di gambar evaluasi ya. Lagi ini ada evaluasi, ini ada evaluasi. Di sini saya bisa sematkan langsung untuk soal formnya. Jadi tinggal diisi saja karena ini saya coba bagi dulu supaya tidak dibatasi siapa saja. Ini bisa editor ya, tinggal nanti siapa yang membukanya itu diisi. Jadi satu orang hanya mengisi satu kali saja. Oke. Ini kata jabatan kita coba tampilkan lagi tampilan webnya. Oke, ini tampilan awal di depan. Nah, di sini ada materi yang sengaja saya sudah bikinkan. Nah, ini yang jadi kajian saya ini sisi dan perkembangannya. Dan di sini ada materi yang tadi sudah saya isi ya, dengan beberapa gambar. Gambar ini ada juga sisipan video, ini merupakan tiga sebenarnya yang saya video, serta ini laman webnya ya, laman web seseorang yaitu dosen saya yang saya ambil. Dan di sini juga bisa kita pindah ke evaluasi langsung, dan kita bisa lihat tampilan daripada Google Form ya, Google Form ini karena sudah dikerjakan tadi jadi seperti ini. Nanti kalau teman-teman melihat lagi di tampilan yang lain mungkin bisa berbeda lagi. Nanti akan saya coba untuk tampilkan. Jadi sudah ya, kita kembali ke home lagi. Oke, ini tampilan yang sudah coba saya lagi ini saya ambil. Lalu saya pindah di ini tampilan materi saya yang sengaja belum dirubah banyak materinya. Ini ada evaluasi, coba evaluasinya tadi saya sudah bikin dan jawabannya sebenarnya ya. Oh, belum diupdate ya, mohon maaf tadi belum sempat diupdate terbaru ya, belum dipublish ya, sementara dulu. Nah, setelah publish baru coba buka lagi di sini. Ini baru muncul ya, karena sudah dipublish, jadi belum sempat terpublish, jadi tidak muncul. Kira ini yang menjadi tugas lanjutan dari tugas 4 yaitu buat tangkap soal secara online. Dan selanjutnya coba kita lihat tugas kelima yaitu insert video di Google Slides. Ini juga sudah saya lakukan tadi videonya, insert video di halaman ada gambar, ada video yang sudah saya tampilkan di sini. Ya, kita coba jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini materi kelas 10. Pada pertemuan hari ini kita ya akan mempelajari. Oke, jalan ya untuk videonya.
dan kita coba lihat lagi tugas 6, yaitu upload di channel YouTube, dan setelah ini baru saya coba rekam lagi setelah saya edit videonya lebih dahulu untuk upload di channel YouTube. Dan yang tugas ke-7, oke, tinggal datanya saja. Oh, demikian ya, untuk bisa